Nalin, Cok. Jomblo. Lagi ngevlog nih enggak apa-apa. Lagi nyobain motor teman ini. Ini lagi ngapain nih? Di foto-foto. Oh, Instagramnya apa? I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud disease, a plague. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Semoto Vlog. Kali ini gue lagi ada di Banjar guys ya. Dan kali ini gue mau review ini motor Ninja nih guys. Sedikit ada beberapa yang dimodif nih guys ya. Dari kita dari mana dulu nih? Dari atas dulu guys. Dari atas dulu nih. Ini dari kabel gas ini udah diganti nih guys ya. Kayak variasi. Jadi gue nanti bakalan pakai ini guys ya. Kalau kita bakalan nyobain ini motor guys. Karena ini motor impian banget nih guys. Soalnya gue tuh mimpi-mimpi banget nih motor kayak gini, tapi gue belum bisa upgrade guys. Jadi buat kalian nih, jangan lupa subscribe gitu kan, tonton video-video gue guys. Biar gue tuh makin mantul, nanti kita bakalan upgrade Ninja guys. Duh. Dari ban dulu nih, bannya ada gede banget nih guys ya. Ada 150/60 ring 17 guys, yang belakang nih. Kalau yang depan ini ukurannya mana nih? 100/80 guys. Ya. Jadi semuanya tuh masih standaran semua. Paling yang diganti cuma knalpot doang nih. Knalpotnya pakai knalpot Austin Racing guys. Dan ini di sini ada stiker gini guys. Dan ini pakainya udah parisi juga nih, pakai ANT lain. Nah, jadi kalau yang lain itu udah nggak ada yang dimodif-modif gitu guys, paling cuma ini doang. Ini diganti yang variasi guys. Soal yang lain ini masih standaran semua. Dan kali ini kita mau nyobain suaranya guys ya. Wow. Enggak guys, nih kita dengerin suara dulu nih. Buat merek apa ini bos? Austin Racing. Austin Racing. Ini padahal motor apaan? Nih dari samping tuh kayak gini guys tuh, kan cakep. Ini udah dipoles ya? Apa namanya stikernya udah di ini ya? Oh sudah dicoret. Oke. Udah di dekal. Dekal hitam ini blur-blur gimana? Tapi ini oh ininya depan udah ini guys tuh, depannya udah pakai alis-alis kayak gini guys, variasi alis pecah ya. Tabrak-tabrakin ya, nabrak angin ya, gede banget. Muncingin angin mulu ya, parah kali dia. Ntar no, dari samping ini gear juga masih standar nih guys, gear juga masih standaran gitu, cuma ini peleknya diganti warna merah nih. Udah nggak ada yang diganti-ganti lagi guys. Jadi ya motor idaman banget ini guys. Sewatin dulu ya biar kita bisa kebeli gitu, amin ya. Ya guys, jadi kita langsung tes aja nih. Gue sih kayaknya pertama kali dah pakai motor Ninja FI. Yang dulu sih gue pernah pakai Ninja itu guys. Aja makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kali guys. Gue kesini aja kali ya. Mantap bos.
bos. Jadi rasanya tuh enak banget guys tuh. Kayak paling ganteng se ini guys, kandang ayam gue. Ngeri sumpah. Oh, di sini juga jalannya bagus, guys. Wow. Oh, rasanya gini, guys, pakai ninja. Pokoknya enak banget, guys. Mantap guys, jadi enak banget guys. Ngeri jadi kita putar balik aja guys ya. Di sana orang lagi pada ngapain ini, kita ke atas dulu ah. Ini kalau ke atas kemana ya guys ya, kira-kira bisa putar balik ini. Ini ada gemes nih. Hai. Oh, kenalan dulu ah. Kak. Kalau ke sana ke mana? Mau jalan-jalan aja sih. Kalau ke sana ke mana? Ke Banjar. Oh, yang itu yang ke terminal ya bisa ya? Oh. Oh, namanya siapa? Restu, kenalin, Jo. Jomblo. Lagi nge-vlog nih enggak apa-apa. Ini lagi nyobain motor temen ini. Ini lagi ngapain nih? Di foto-foto. Oh, Instagramnya apa? Instagramnya apa? Gak punya Instagram nggak? Gak punya. Oh, ya, makasih ya. Oke, guys. Oke, guys. Jadi modal ninja nih, gue bisa dapat talan, guys. Putar balik aja lah. Lumayan nih. Putar balik aja dah. Iseng-iseng gue guys. Gila bos. Wow. Mantap banget ini. Pokoknya harusnya paling pede guys kalau pakai kayak gini guys. Ada polisi no. Mantap. Anjay men. Enak bener guys. Ini kalau kenalan sama cewek tuh pakai gini enak banget guys. Hey, mantap banget. Jadi kayak gini guys rasanya pakai ninja 4 tak guys. Mantap kali guys. Oke guys, nanti kalian bisa follow aja Instagramnya guys ya. Gue belum tahu nih Instagramnya apa, nanti kalian saya kaca di deskripsi guys ya. Waduh. Gak ada obat emang. Cuy. Pakai ini sudah dapat cewek no di sono di jembatan. Dua. Anjay. Wah, memang aduh, pura-pura nanyain ke sana kemana gitu kan, ke Banjar katanya. Padahal gue udah tahu. Pura-pura doang. Kan pakai mini jama kan pede, men. modus biasa.
Oh iya, makin keren pokoknya. Siap. Ya sok di mana, di sono ke belakang sono. Oke, dia mau foto-foto dulu dah. Yo, iya, hop. Di belakang. Iya. Ini. Iya. Masih gak. Kamera mana kamera? Aduh, enggak punya ayang, besti. Tapi jos banget, cuy. Masih cepret aja. Miring-miring kali ya? Oh, yo, iya, yo sip. Miskin dulu. Yo guys, jadi yang punya tuh ini nih guys ya. Ini artis itu siapa ya? Oh, artis ini selebgram guys. Pokoknya kalian harus follow Instagramnya mereka gitu biar mantul. Orangnya keren-keren banget soalnya. Motornya ganteng-ganteng, bukan cuma orangnya doang. Oke, siap. Link pasti ada di deskripsi. Buat cewek-cewek yang pengen kenalan gas langsung. Mau endorse boleh, mau booking boleh, anjay. Oh, yo gas. Oke guys, jadi sini aja guys videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Share juga ke social media karena subscribe itu gratis ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the video. Bye-bye.